Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Kali ini kita akan melihat bagaimana pengaturan tarif terbaru untuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan khususnya di tarif PPN terkait dengan bagaimana mekanisme penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Nah, PMK yang mengatur adalah PMK nomor 66 terkait dengan bagaimana nih perubahan tarifnya. Bagi Anda sebagai wajib pajak yang melakukan penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, Anda perlu mengetahui penyesuaian tarif terkait dengan perubahan tarif PPN yang terjadi per tanggal 1 April 2022. Nah, latar belakangnya perlu menyesuaikan ketentuan mengenai nilai lain sebagai DPP-nya atau sebagai dasar pengenaan pajak atas penyerahan pupuk tertentu sebagaimana diatur dalam PMK nomor 62 tahun 2015 dengan adanya pengaturan di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur bahwa tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% yang berlaku per tanggal 1 April 2022. Pokok pengaturannya jika kita melihat dari objek ya tentunya adalah pupuk bersubsidi. Pertanyaannya adalah bagian harga yang disubsidi dengan bagian yang tidak disubsidi. Jadi jika Anda melihat dari segi objek, pupuk bersubsidi ada bagian yang disubsidi yaitu PPN yang dibayarkan oleh pemerintah. Sedangkan tentu ada bagian harga yang tidak bersubsidi. Tentu ini akan diatur bagaimana PPN ini dibayar oleh pembeli serta bagaimana jika dari segi objek penyerahannya jika dilakukan oleh produsen. Jika kita melihat bahwa ada DPP PPN yaitu mekanisme perhitungannya ya. Jadi secara matematika kita menghitung yaitu DPP-nya 100 per 100 plus T. Nah, T ini adalah angka pada tarif PPN yang berlaku yaitu 11%. Jadi dikalikan dengan pembayaran subsidi apabila objek pupuk bersubsidi di sini ya harga di mana bagian harga di sini disubsidi tentu PPN dibayar oleh pemerintah. Nah, tarif PPN-nya ini berlaku yaitu 11%. Nah, 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Nah, kapan tentunya saat pembuatan faktur pajak yaitu saat pengajuan permintaan pembayaran subsidi. Kalau misalkan bagian dari objeknya ini adalah pupuk yang bersubsidi. Nah, untuk lain-lain ya tentu harus melihat mekanisme pemungutan sekali oleh produsennya. Nah, bagaimana nih untuk bagian harga yang tidak disubsidi? Nah, artinya PPN ini dibayar oleh pembeli kan? Nah, DPP-nya tentu kita akan melihat yaitu 100 per 100 plus T. Nah, T adalah angka pada tarif PPN yang berlaku dikalikan dengan pembayaran subsidinya. Nah, kalau misalkan untuk yang tidak bersubsidi berarti 100 plus T. Nah, T-nya ini adalah tarif yang berlaku. Jadi 100 per 100 plus T dikali HET ya. Kemudian tarif PPN, nah tentu di sini harus menyesuaikan ya, yaitu 11% yang berlaku per tanggal 1 April 2022. Saat pembuatan faktur pajaknya kapan? Nah, jadi saat penyerahan pupuk bersubsidi atau saat pembayaran dalam hal pembayaran mendahului penyerahan. Jadi mana lebih dulu ya prinsipnya kalau untuk PPN seperti itu. Mana dulu penyerahan atau pembayaran? Lebih dahulu mana? Kemudian untuk yang lain-lain, pajak masukan bagi produsen ini dapat dikreditkan. Sedangkan pajak masukan bagi distributor atau pengecer ini tidak dapat dikreditkan. Jadi ada juga penyerahan oleh produsen, DPP-nya ingat 100 per 100 plus T. Nah, T ini adalah tarif atau angka yang berlaku pada tarif PPN yang terbaru yaitu 11% ya. Jadi ingat tarifnya adalah 11% yang berlaku per tanggal 1 April 2022. Oke, jadi inilah yang diatur di PMK 66 terkait bagaimana PPN atas penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Pastikan Anda selalu mengupdate peraturan perpajakan terkini melalui Michael Consulting. Kami akan supervisi dan bagaimana segala permasalahan perpajakan Anda dapat teratasi.
Michael Consulting, Professional Trusted Advisor. Terima kasih.